sampai dengan saat ini peternak merugi selama 6-7 bulan. Artinya tinggal dihitung saja ternaknya berapa kali 5.000 sampai dengan hari ini. Yang kedua, tadi padahal menyuarakan mengenai minta turunkan pakan. Betul bahwa pakan itu dari mulai 2018 sampai dengan sekarang itu kenaikannya sudah Rp1.000 dengan alasan jagung yang mahal, jagung yang susah. Tapi nyatanya sekarang jagung sudah sesuai dengan harga acuan pemerintah. Logikanya pakan harus turun, setuju? Setuju. Kalau pakan turun artinya DOC pun harus turun, setuju? Setuju. Untuk itu kalau integrator tidak setuju, maka selayaknya mereka tidak pro kepada rakyat, betul? Betul. Kalau tidak pro kepada rakyat artinya mereka lebih baik suruh pulang. Betul. Tidak ada gunanya, kembalikan budidaya kepada rakyat. Tidak ada haknya mereka berbudidaya. Mereka hanya boleh bermain di sektor hulu. Setuju? Setuju.